Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengganti atau mungkin apa ya, jadi replace pasta pada laptop ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti pasta laptop atau mungkin laptopnya suka overheat atau mungkin terlalu panas gitu ya, dan pastanya mungkin udah nggak diganti, misalnya dari pertama beli nih, misalnya udah 3 tahun nggak diganti, silakan aja ganti pastanya ya. Dan di sini saya menggunakan pasta merek Deep Cool ya, Deep Cool Z berapa nih, Z5 ya. Nah, di sini mungkin saya ingin membahas dulu ya tentang pasta Deep Cool ini, yang Z5 ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau beli yang murah gitu ya, yang 30.000 ada, yang Z3, tapi kalau misalnya Z5 ini bedanya dengan Z3 adalah mendapatkan lebih banyak ya si pastanya. Jadi pastanya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk laptop, untuk PS atau mungkin kalian laptopnya ada 10 gitu ya, atau mungkin ada 3 gitu ya, yaitu bisa dipakai, mungkin Z5 cukup ya. Nah, jadi ada Z3, Z5. Kalau Z3 bedanya sama Z5 cuman beda ya lebih banyak doang. Kalau Z5 apa sih, kualitasnya sama, tapi ada yang lebih bagusnya lagi adalah Z9 ya. Jadi Z9 itu yang paling bagus ya kalau nggak salah. Di sini tulisannya, cuman saya nggak tahu juga sih karena saya belum pernah coba juga dan saya belum pernah mengganti pasta dan saya juga tidak pernah mengerti gitu ya. Pasta tuh apa, kenapa gitu harus mahal gitu ya. Nah, di sini kita sudah dapat ini pastanya dengan suntikannya, dan di sini kita akan membuka dulu si bagian ininya ya, bagian si ininya, bagian si ini, si prosesor dan chipset. Ini adalah chipset ya, bukan VGA, beda. Kalau misalnya VGA ini cuman VGA-nya dicabut ya. Kalau misalnya kalian udah nonton video sebelumnya yang saya juga, kalian udah pasti tahu lah kenapa gitu dicabut VGA-nya tuh. Di sini kita akan langsung saja membuka ya si bautnya. Dan di sini kita akan buka lagi baut terakhir. Jadi ini adalah penjepitnya, penjepit prosesornya, dan setelah terbuka, di sini kita akan buka ya. Sebenarnya ini udah saya bersihin ya sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada di sini ada kabel untuk ya untuk kipas atau apapun, sini kita akan buka saja. Kita akan buka seperti itu saja dan sini kita akan angkat gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kok bisa bersih gitu ya? Ini udah bersih ya si ininya. Karena di sini saya udah bersihin duluan menggunakan tisu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini prosesornya ini bisa diganti ya untuk ininya. Dan di sini kita akan melihat si ininya, si prosesornya masih bagus ya. Untuk ininya tidak ada goresan, chipsetnya juga tidak ada goresan dan masih bagus, masih benar-benar bagus. Dan di sini kita akan langsung saja mengaplikasikan thermal paste-nya. Di sini kita akan langsung saja membuka. Di sini kita akan buka langsung. Dan sebenarnya untuk thermal paste ini ada beberapa metodenya ya. Metodenya ada di X atau mungkin di titik atau mungkin di spread atau mungkin menggunakan ini nih, menggunakan alat ini di apa, disebarin kayak gitu, terserah kalian. Cuman di sini saya cuman pingin karena si ininya, si besi ini kan kecil nih untuk laptop atau mungkin PS gitu ya. Tapi kalau misalnya PS ada semacam heat spreadernya lagi sih, kayak besi untuk apa, untuk menyebarkannya lagi. Jadi kalau PS3 bisa pakai metode X. Jadi kalau misalnya ini cukup pakai metode titik aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan overheat, Pak ya. Jadi mungkin nanti saya juga akan membuat video gitu ya, video bagaimana cara pasta bekerja, tapi ya nggak jago-jago amat sih ya. Saya nggak sampai detail karena ya pengetahuan saya juga masih terbatas gitu ya. Nah, di sini kita akan langsung saja menyuntikan ya. Di sini saya akan tidak akan melihat kamera. Di sini saya akan menyuntikkan di sini ya. Dan ini jangan terlalu banyak untuk menyuntikannya ya. Sekali lagi cukup misalnya ya, cukup misalnya segini cukup nggak? Kurang ya? Dikit lagi deh. Nah, segitu aja cukup ya. Nggak usah terlalu banyak. Dan di sini di chipsetnya juga kita akan kasih lagi ya pastanya. Chipsetnya karena kecil juga, sini kita akan kasih segitu aja ya. Cukup untuk segitu aja karena pasta ini fungsinya bukan untuk mendinginkan, Pak ya. Jadi ini adalah untuk mengoptimalkan si pendinginnya gitu ya, si ininya, si pendinginnya ini. Jadi biar apa, bentuknya tuh mengikuti gitu ya, mengikuti si ini, si chipsetnya ini. Sebenarnya bukan chipsetnya, si IC-nya gitu ya. Dan di sini kita akan langsung saja ya pasang, atau mungkin kurang ya yang di prosesor, kurang ya kayaknya. Tapi jangan terlalu banyak juga, jangan sampai ya, jangan sampai mudal gitu ya. Nah, udah segitu aja cukup kayaknya. Atau mungkin di sini mungkin yang prosesor saya akan iniin gitu ya, atau mungkin nggak usah, kayaknya nggak usah deh ya. Segitu aja cukup.
jangan terlalu banyak. Dan di sini kita akan langsung saja memasang ya, memasang si ininya. Si ininya, dan ini kalian harus pastiin dulu bentuknya pas gitu ya sama ininya. Dan di sini kita akan langsung pasang ya si ininya. Nah, seperti itu saja. Dan di sini kita akan langsung pasang bautnya gitu ya. Sini kita akan langsung pasang. Sini kita akan langsung saja kencengin ya bautnya. Tapi gak mau masuk. Oke, udah masuk ya. Sini tinggal yang ini. Oke, jadi sudah terpasang ya semuanya. Dan di sini juga si chipsetnya udah kena pastanya tadi, ini juga udah kena pastanya. Semoga aja nggak terlalu banyak ya pastanya. Kayaknya tadi cukup deh pastanya segitu. Dan di sini kita akan langsung saja pasangkan ya. Cuman di sini saya nggak akan di videoin untuk masangin laptopnya. Dan iya, kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya ya untuk menggantikan pasta ini. Dan pastanya jangan terlalu banyak untuk untuk besi yang kecil kayak gitu, karena ya kalau misalnya terlalu banyak bisa overheat gitu ya, dan kalau overheat ya rusak gitu ya, bisa rusak juga gitu. Dan ya, jadi kalau misalnya kalian mau ganti pasta gitu ya, saya saranin kalian ganti pasta misalnya 6 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali, atau mungkin 2 tahun sekali, tergantung pemakaian aja. Kalau misalnya kalian misalnya makainya sering nih gitu ya, sampai benar-benar panas gitu. Karena kalau misalnya saya main laptop paling cuma buat nonton YouTube gitu ya, nggak terlalu panas-panas amat gitu, dan kipasnya juga lumayan banyak kalau laptop saya pak ya, kalau misalnya kalian tahu juga. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Mungkin tutorial atau mungkin enggak, kalian mau anggap tutorial silahkan, enggak juga bodo amat gitu ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Gaida, tutup kasihat. Dan thanks for watching, bye-bye.